cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. Ducati awas, Pecco Bagnaia sudah wanti-wanti duetnya dengan Marc Marquez bisa jadi bencana. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, kembali buka suara soal rencana tim untuk memasangkannya dengan Marc Marquez pada MotoGP 2025. Ducati membuat pertaruhan besar untuk MotoGP musim depan dengan merekrut Marc Marquez dari tim satelit mereka sendiri yaitu Gresini. Kecepatan Marquez tidak perlu diragukan lagi. Namun, ada harga yang mesti dibayar mahal oleh Ducati yaitu keharmonisan di dalam tim. Pasalnya, baik Marquez dan Bagnaia sama-sama pembalap berstatus juara dunia di MotoGP. Persaingan pun tidak hanya akan tercipta di lintasan, tetapi juga melalui intrik di dalam garasi dan bahkan dalam pengembangan motor Desmose di CIP. Bagnaia pun menyebut dua kemungkinan yang bisa terjadi musim depan. Saya pikir ini bisa menjadi sangat bagus atau sebuah bencana, kata Bagnaia dalam wawancara dengan MotoGP.com, dilansir dari Crash.net. Jadi kita harus melihat tahun depan ketika kami memulainya. Ini bisa menjadi bencana kalau kami berdua mulai berteriak, berargumen, red, atau saat kami mulai memiliki beberapa diskusi. Bagnaia sendiri belum pernah benar-benar merasakan persaingan nyata dengan rekan setim sepanjang karirnya di MotoGP. Dengan Enea Bastian ini yang dianggap bisa membuat panas garasi, Bagnaia tetap menonjol sebagai pembalap nomor satu di skuad Borgo Panigale. Bastia kurang beruntung karena mengalami badai cedera pada musim perdananya berseragam merah tahun lalu. Perlu diperhatikan pula bahwa Marquez tidak segan membalikkan tatanan di dalam skuad demi mewujudkan ambisinya. Bahkan ketika masih menjadi pendatang baru di MotoGP, Marquez berani mengintervensi pembaruan yang akan menguntungkan rekan setim, Dani Pedrosa, yang punya nama. Situasi bisa makin panas karena fokus dalam pengembangan motor Desmose Dici pun bakal berpusar di antara Bagnaia dan Marquez. Sebagai imbas dari kedatangan Marquez, Ducati harus kehilangan dua pembalap kuat di tim pabrikan maupun tim satelit yaitu Bastianini dan Jorge Martin, Prima Pramac. Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, yang tahun lalu unjuk gigi dengan catatan 3 kemenangan dan peringkat 3 di klasemen akhir juga memilih hijrah. Bastianini merapat ke KTM tepatnya di tim satelit Tech 3 sementara Bezzecchi dan Martin membentuk kombinasi anyar di tim pabrikan Aprilia. Kehilangan tiga pembalap seperti mereka adalah sebuah kehilangan besar karena kita menyerahkan tiga pembalap yang super cepat ke pabrikan lain, sambung Bagnaia. Kami akan memiliki tiga penantang gelar lebih banyak tetapi tanpa kesempatan untuk melihat data mereka, imbuhnya merujuk kebijakan saling mengintip data telemetri di dalam skuad Ducati. Bukan berarti Bagnaia benar-benar merasa duetnya dengan Marquez hanya akan menghadirkan kesulitan. Nuvola Rosa masih melihat adanya harapan untuk atmosfer yang kondusif di antara dirinya dan Marquez. Saya pikir kami berdua sangat pintar dan dia akan beradaptasi dengan sempurna, harapnya. Sementara itu, bukan karena pengkhianatan atau Marc Marquez, Jorge Martin batal ke Ducati Lenovo akibat blunder kata-katanya sendiri. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkap alasan sebenarnya kenapa Jorge Martin batal direkrut menuju ke tim pabrikan dan justru memilih Marc Marquez. Plot twist yang terjadi di skuad Ducati dalam bursa transfer MotoGP di skuad Ducati sempat menimbulkan kegemparan. Pasalnya, Jorge Martin yang sejak akhir musim lalu digadang-gadang akan naik ke tim pabrikan pada musim depan malah terbuang. Padahal Martin mampu memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 setelah menjadi runner-up musim lalu. Pembalap berjuluk Martinator itu pun kabarnya sudah sempat dijanjikan untuk pindah ke tim utama si Merah Borgo Panigale. Kesepakatan verbal juga kabarnya sudah dilakukan. Namun, manuver besar dilakukan Ducati ketika pada akhirnya memilih Marc Marquez untuk disandingkan bersama Francesco Bagnaia. Sedangkan Martin, yang tentu dengan perasaan super kecewa, dengan cepat bergerilya mengamankan kontrak di Aprilia Racing.
Pergerakan yang cepat dari kedua belah pihak mengisyaratkan ada pergelutan yang sempat terjadi di internal Ducati. Banyak yang mempertanyakan dan heran dengan Ducati, mengapa rela menukar calon jawara di masa mendatang dengan Marquez yang berusia 31 tahun? Setelah lama bungkam, pihak Ducati angkat bicara dengan mulai gamblang. Claudio Domenicali yang akhirnya membuka tabir rasa penasaran publik. Domenicali mengungkapkan bahwa mereka pihak Ducati sebenarnya sangat terkesan dengan kecepatan dan penampilan Martin. Konsistensinya juga menjanjikan di setiap seri balapan. Jorge Martin adalah pembalap bertalenta yang sangat kuat, kata Domenicali kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip bolasport.com daripada KPI. Kejuaraan dunia masih bergulir sekarang dan jika tahun lalu dia meraih gelar itu, Jorge layak mendapatkannya, kursi tim pabrikan, sama seperti Pecco, Bagnaia. Namun, ada satu blunder dari Martin yang ternyata menurut Domenicali menjadi penyebab dari perpisahan mereka dengan sang pembalap. Tepatnya, ketika mereka mendengar pembalap asal Spanyol itu menegaskan tidak mau bertahan di Pramac lagi karena ambisinya menjadi rider tim pabrikan. Sejak awal dia berkata, "Saya tidak akan tinggal bertahan di Pramac," dan sejak itu tidak ada lagi jalan untuk kembali, kata Domenicali. Tiga teknik balap khas Marc Marquez di MotoGP, nomor 1 sampai bikin terpukau ex kepala mekanik Valentino Rossi. Tiga teknik balap khas Marc Marquez di MotoGP menarik diulas. Berkat teknik ini, Marquez diketahui berhasil menyabet banyak sekali gelar juara di pentas MotoGP. Marc Marquez total sudah meraih 6 gelar juara di ajang MotoGP. Dia langsung tampil menggila di musim debutnya pada 2016. Kesuksesan Marquez ini tentu saja berkat kemampuan apiknya dalam mengemudikan kuda besinya di atas sirkuit. Ada sejumlah teknik balap khas Marquez yang biasa digunakan dalam balapan. Apa saja? Berikut 3 teknik balap khas Marc Marquez di MotoGP, 3, melihat ke belakang. Salah satu teknik balap khas Marquez yang biasa digunakan dalam balapan adalah melihat ke belakang. Tentu saja, hal ini dilakukannya untuk mengetahui keberadaan para rivalnya dalam balapan. Teknik melihat ke belakang sebenarnya sangat berbahaya untuk seorang pembalap. Sebab, saat menoleh ke belakang, bukan tak mungkin tiba-tiba ada sesuatu di depannya. Tetapi, Marquez selalu berhasil dalam menerapkan teknik ini. 2. Gunakan satu jari. Kemudian, Marc Marquez juga kerap menggunakan teknik menggunakan satu jari. Hal ini dilakukannya saat melakukan pengereman dengan tangan kanannya. Padahal, seorang pembalap biasanya memakai 4 jari untuk melakukan pengereman. Tak ayal, aksinya selalu banjir pujian dan buat banyak orang terpukau. 1. Pengereman keras, hard braking. Terakhir teknik balap khas Marc Marquez di MotoGP adalah hard braking atau pengereman keras. Teknik ini bahkan membuat Marquez banjir pujian, termasuk dari ex kepala mekanik Valentino Rossi, Silvano Galbusera. Pada teknik ini, Marc Marquez bisa menyalip ketika memasuki tikungan. Jadi biasanya, saat melewati lintasan lurus, Marc Marquez memilih teknik hard braking dengan ia mengerem dengan keras motor balapnya. Dengan begitu, bannya tidak terkunci. Marquez mengerem sangat dalam. Hanya dia yang mampu melakukan itu saat masuk ke tikungan dengan cara yang tidak biasa, puji Galbusera untuk Marquez. Seperti yang Anda lihat, ia memaksakan hingga batas kemampuan rem. Namun, ia masih bisa melewati tikungan secara sempurna dan menghemat waktu, lanjutnya. Sementara itu, jadwal MotoGP Austria 2024, begini pembelaan Marc Marquez usai disindir Francesco Bagnaia soal towing. Mulai ada tensi panas antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sebelum MotoGP Austria 2024. Jadwal MotoGP Austria 2024, begini pembelaan Marc Marquez setelah mendapatkan sindiran dari Francesco Bagnaia tentang towing yang dianggap berbahaya dan memalukan. Enggak terasa MotoGP 2024 akan memasuki seri ke-11, yang bakal dihelat di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Perhelatan MotoGP Austria 2024 akan dilaksanakan dari Jumat hingga Minggu, 16/18/8/2024. Namun, sebelum seri tersebut dimulai, Francesco Bagnaia memberikan sorotan terhadap pembalap yang sering melakukan towing. Yaitu teknik agar mendapatkan slipstream demi mendapatkan waktu terbaik, salah satunya sering dilakukan Marc Marquez.
Terkait komentar itu, Marc Marquez tetap berada di pendiriannya bahwa teknik tersebut tidak melanggar aturan. "Kalau seseorang membuntuti saya amat beruntung karena artinya saya tercepat," ungkap Marc Marquez dikutip dari speedweek.com. Menurutnya, langkah tersebut bakal selalu ada selama tidak ada perubahan aturan. "Balapan terdahulu, sekarang, dan nanti akan selalu seperti itu selama mereka, Dorna, tidak mengubah sistem kualifikasi dan memperkenalkan sesi semacam Super Pole," lanjutnya. Kakak Alex Marquez itu pun membandingkannya dengan Super Pole yang ada di World Superbike, WSBK. "Kita bisa lihat di Superbike dulu bahwa Super Pole membosankan karena semua pembalap balapan sendiri-sendiri dan tidak menambah daya tarik," ujar pemilik gelar juara dunia MotoGP 2019 itu. "Kalau kau mengikuti orang lain, kau bisa merasakan keuntungan. Semua orang di Q2, Inggris, kemarin juga menunggu siapa yang tercepat," bebernya. Pembalap Spanyol itu pun menegaskan aksi towing yang dilakukannya memang tidak dilarang. "Kalau memang mau dilarang, yang bisa kau lakukan mengubah peraturannya seperti strategi beralih ke pit lane seperti di Moto3. Saya mencoba mencari slipstream di Silverstone tapi saya berharap tidak perlu melakukannya," tegas Marquez. "Aturannya memang gitu, saya tidak membuatnya larangan. Selama tidak mengganggu yang lain, menurut saya tidak masalah," pungkasnya.